Kita ke informasi lainnya pemirsa, ada saham PT Tripar Multivision Plus TBK dan juga PT MD Picture TBK atau yang berkode saham RAM dan film pemirsa tercatat menguat signifikan dalam sepekan terakhir. Lantas sentimen positif apa sih pemirsa yang mendorong pergerakan saham kedua emiten produsen film nasional tersebut? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Saham dua emiten rumah produksi film dan sinetron Indonesia tercatat menguat signifikan atau di atas 10% dalam sepekan terakhir. Pada periode 13 hingga 21 November, saham PT Tripar Multivision Plus TBK atau RAAM tercatat menguat 10,83%. Sementara itu, saham PT MD Picture TBK atau FILM naik 19,93% pada periode yang sama. Penguatan saham RAAM terjadi seiring hasil rebalancing indeks FTSE untuk Desember 2023. Rebalancing ini menempatkan saham RAAM pada jajaran saham FTSE Microcap. Saham RAAM juga menguat usai sang pendiri sekaligus komisaris utama perseroan RAAM Punjabi sebagai Lifetime Achievement Award atau penghargaan seumur hidup dalam Festival Film Indonesia 2023. Penghargaan tersebut diberikan kepada RAAM atas dedikasinya dalam perfilman Indonesia yang telah dirintisnya sejak tahun 1967 silam. Tahun ini Multivision menargetkan kendati demikian laba bersih sebesar 100 miliar rupiah. Manajemen perseroan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia mengatakan optimistis target tersebut dapat tercapai seiring pencapaian film Di Ambang Kematian sebagai film terlaris kedua tahun ini. Sementara itu, saham MD Picture atau FILM juga terdampak positif dari rencana rilis sejumlah film layar lebar nasional yang dinanti penayangannya dari tahun ini hingga tahun depan. Seperti kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, Do You See What I See, dan Danur 4 Senjakala. Selanjutnya beberapa judul yang ditunggu-tunggu seperti KKN di Desa Penari 2 dan Layangan Putus The Movie yang dijadwalkan rilis pada 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan beberapa agenda pemirsa yang patut Anda cermati diantaranya adalah sebagai berikut. Dari Singapura ada PDB Singapura Year on Year dan Q&Q dan dari Malaysia cadangan divisa Malaysia. Kemudian Korea Selatan juga agendanya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Kemudian pemirsa dari Amerika Serikat hasil rapat FOMC dan juga klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Hasil rapat FOMC inilah yang tadi dinilai menjadi sentimen Wall Street turun pemirsa ya karena belum ada indikasi penurunan suku bunga dari The Fed. Kemudian ada dari Eropa pemirsa terkait dengan tinjauan stabilitas keuangan Bank Sentral Eropa atau ECB dan kepercayaan konsumen Uni Eropa. Dari dalam negeri pemirsa, ada RAM RUPS, kemudian pemirsa ada Rafi RUPS, ada NICL Kum Dividen Tunai, Axio Kum Dividen Tunai, Brand Kum Dividen Tunai, Toto Kum Dividen Tunai, MCOL DPS Dividen Tunai, TGKA DPS Dividen Tunai, dan SMSM Pembayaran Dividen Tunai. Update pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Update dari pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini, data selengkapnya adalah sebagai berikut. Di mana pada pagi hari ini pemirsa Nikkei Jepang terpantau menguat 0,39%. Kemudian juga pemirsa Straits Times juga terpantau mengalami penguatan sekitar 0,19%. Kospi pemirsa melemah 0,65% dan Hang Seng naik 0,01%. Sudah bergabung melalui video conference pagi hari ini pemirsa ada Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FIC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, kabar baik. Selamat pagi. Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Kenji. Langsung saja industri perfilman, ada RAM, kemudian ada film yang melonjak di atas 10% dalam waktu satu pekan terakhir, bahkan dalam harian begitu ya, sampai hari Rabu ini ada yang sempat melonjak hariannya itu di atas 10%. Misalnya RAM kalau nggak salah di hari Senin menguatnya 15%. Bagaimana analisis Anda soal kedua saham industri film ini? Oke, kalau kita lihat ini dua saham industri perfilman ini memang sedang naik daun dibanding kalau kita lihat kinerja emitennya sendiri di 2023 ini. Cukup lebih baik dibanding kalau kita bandingkan secara year on year. Let's say film itu laba netonya itu naik kurang lebih 418%. RAM juga pendapatannya naik walaupun tidak terlalu besar tapi ada peningkatan kurang lebih 2% senilai 231 miliar gitu.
Faktor utamanya saya bilang sekarang kemudahan mobilitas, dan berarti untuk gadget-gadget dan juga setiap orang punya akses lebih mudah ke internet. Sehingga service-service seperti over-the-top video service atau kita sering kenal OTT platform ataupun film-film bioskop yang mungkin industri perfilman nasional sedang lagi bagus juga nih, baik itu dari film-filmnya kita bisa lihat di bioskop-bioskop lokal begitu ya, banyak film baik itu kinema horror dan sebagainya, itu cukup bagus gitu untuk penjualannya di 2023 ini. Apalagi pasca COVID itu kan sempat memang cooling down dulu industri perfilman, nah sekarang sedang rise up lagi, sehingga ya bisa terpancar di kinerja emitennya dan juga kinerja saham. Gitu. Oke, kinerja saham dan kinerja emitennya. Kalau melihat kinerja sahamnya untuk RAM sendiri, bukukan pendapatan 231 miliar hingga kuartal 3 2023. Kemudian laba bersih ditargetkan bisa 100 miliar di 2023 dari RAM dan juga film. Sebenarnya mana yang Anda lebih rekomendasikan dan secara fundamental okean yang mana sih kira-kira untuk investasi? Kalau untuk investasi, sebenarnya film juga cukup bagus gitu, karena memang cukup kuat, dan kita, kalau kita lihat tren ke depannya, OTT platform ini kan kayaknya akan semakin ramai lagi gitu. Layar, kalau film layar kaca cukup okay, cuma sekarang rata-rata kayak mayoritas sudah mulai shifting nih, gitu. Trennya udah mulai shifting, kalau kita dulu soal nonton itu caranya bioskop, sekarang tinggal streaming, gitu. Nah, tinggal lihat apakah nanti kalau film mereka bisa allocate dengan lebih bagus lagi, gitu, itu saya rasa cukup bagus. RAM juga not bad, gitu ya, kalau kita lihat long term-nya, karena kan distributor terbesar film India di Indonesia, gitu, dan menguasai pangsa pasar lah kalau saya bilang, itu bahkan kalau bio data itu lebih dari 90% yang dikuasai RAM. Jadi tinggal sesuaikan dengan budget masing-masing karena price range-nya pun berbeda antara film dan RAM. Oke, kita ke film yang lebih dulu IPO ya. 6 bulan terakhir harganya sudah naik 128%. Dengan net foreign buy di 6 bulan terakhir, untuk regular market 1,35 triliun rupiah nih untuk film. Lebih baik strateginya seperti apa misalnya untuk film? Oke, kalau untuk strateginya saya mungkin lebih ke akumulatif buying gitu dengan target kurang lebih di area 3.800-an untuk film. Dalam arti apabila memang nanti ternyata ada koreksi-koreksi tipis, itu kita bisa manfaatkan untuk chip in atau kita koleksi sedikit-sedikit gitu, okay. Akumulatif buying. Kalau untuk RAM? Kalau untuk RAM, target saya terdekat nggak jauh-jauh, area sekitar 790. Itu memang kita lihat dulu gitu performance-nya, let's say sampai akhir Q4 2023 ini, apabila memang cukup bagus dan sudah bisa tembus resistance, saya rasa 790 masih reasonable lah untuk investor-investor short sampai mid-term. Oke, dalam hal ini kalau mau akumulasi beli kayaknya masih lebih unggul di film dulu gitu ya. Betul. Butuh confirm kalau RAM begitu ya. Betul. Oke, nanti akan kita bahas mengenai rekomendasi saham pilihan pada pagi hari ini. Mengingat pembukaan pada sesi 1 sudah berlangsung juga tepat pukul 9 ini, IHSG turun 0,25%. Usai jeda pemirsa, kami segera kembali.